Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Pri Service. Oke, kali ini saya dapat job service panggilan ya. Depan saya sudah ada TV Polytron. So, kita coba nyalakan untuk mengetahui kerusakannya bagaimana. Oke, tunggu sebentar. Oh, kabelnya separuh ya, bagian bawah ya, dan setai bergaris-garis ya. Oke, tampaknya cacat ini ya, bagian vertikalnya. Oke, jangan berlama-lama, langsung kita buka dulu casingnya. Lanjut. Oke, kita buka baut-bautnya dulu guys. Maaf ya, gak ada yang videoin. Ini saya videoin sendiri. Oke, untuk kerusakan seperti itu biasanya itu di area tegangan simetrisnya ya. Polytron yang seperti ini tuh sering menggunakan tegangan simetris 25 volt 1000 mikro ya biasanya ya, 470 mikro ya, untuk mensuplai tegangan vertikalnya. Kita sebut seperti itu nilainya, tegangannya itu 14,4 gitu ya, kurang lebihnya ya, untuk tegangan simetrisnya ya. Oke, kita buka dulu. Biasanya itu kalau seperti itu elkonya kering. Oke, sudah. Ah, ini penampakannya ya. Oke, ini penampakannya, dulur. Gambar separuh bagian bawah dan bergetar ya. Ternyata ada satu elko yang meledak. Oke. Langsung kita ganti saja. Ini ya. Lanjut. Oke, saya akan mengganti elko-elko tersebut. Oke, ini saya sudah menggantinya ya. Mulai dari tegangan simetrisnya, suplainya. Lalu itu elko pump up. Saya ganti semua ya. Dan elko proteknya juga saya ganti yang 2,2 mikro itu ya, 50 volt. Nah, itu dia elkonya. Oke, sekarang kita coba ya, ambil stekernya lalu kita colokkan apakah sudah berhasil atau tidak, sudah bekerja dengan baik atau tidak. Oke, kita tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Polytron sudah berhasil ya.